Yang paling pamungkas, ini dia guys, rekomendasi iPad harga 3 jutaan. Kita punya satu iPad, stoknya cuma satu. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook. Dan ketemu lagi bareng gue Bewok, yang mana kali ini kita marzumnya di ITC BSD Serpong, khusus buat kalian warga-warga Tangerang gitu ya. Jadi kalau mau beli handphone bisa langsung aja ke ITC BSD Serpong gitu guys. Nah, nama toko pertama yang gue sambangin adalah Desphone. Seperti biasa di Desphone ini ngejual iPhone second X garansi iBox terpercaya gitu ya guys. Harganya juga masih bisa nego-nego. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu alamat lengkap dan juga nomor telepon WhatsApp dari Desphone, seperti biasa bakal gue taruh di kolom description. Kita akan kasih rekomendasi start dari iPhone 11 guys sampai iPhone 15 Pro Max karena iPhone 16 tak kunjung datang. Tapi nanti kalau misalkan udah resmi TKDN-nya udah oke gitu ya, nanti bakal kita marzumin juga untuk iPhone 16 series gitu guys. Oke bang, kita akan start dulu dari iPhone 11. iPhone 11 yang 128 kali ya, karena kalau yang 64 kayaknya agak kurang ya, tahun 2024 ya. Ini iPhone 11 internal storage 128GB, kondisi mulus. Like new, X garansi iBox guys, harga berapa nih? Di 6.400. Tenang aja, lo tinggal bawa kode referral Bewok Pricebook aja, pasti bangsa gocap-gocap dikurangin harganya. Oke, dari iPhone 11, kita ada perwakilan iPhone 12 series. Ini yang gue ambil adalah iPhone 12 Pro, internal storage 128GB, X garansi iBox resmi. Gitu guys, battery health-nya juga rata-rata mereka 85% up lah ya. Ada yang 89, ada yang 90, bahkan ada yang 95 ke atas. Gitu, ini harga berapa nih bang? Itu di 8.900. Dari iPhone 12, gue bakal kasih update lagi untuk harga second dari iPhone 13. Boba miring warna hijau. Ya kan, ini Alpine Green varian warna terakhir ya. Iya. Di iPhone 13 series. Ini yang RAM berapa giga? Internal berapa giga nih? 128 dia. Oke, harganya? Harganya di 8.8. Lanjut, kita ke iPhone 14 series. Sekarang ada dua, gue rekomendasiinnya ada iPhone 14 guys. Ini varian purple ya. Oke, yang berapa giga nih? 128 ya. Harga berapa? Harganya di 14.200. Kalau nggak beli iPhone second, selain beberapa yang masih ada garansi dari iBox, dapat garansi dari toko juga nggak sih? Dapat. Kita dapat garansi dari toko itu 1 minggu. 1 minggu ya, garansi dari toko ya. Terus nanti dikasih free tempered glass nggak nih sama anti gores juga? Tempered glass sama softcase nggak? Udah pasti itu. Udah pasti ya. Jadi lu nggak usah beli tempered glass lagi, lu udah nggak harus beli softcase lagi karena semua dikasih free di DS gitu bro ya. Lanjut ke iPhone 14 Pro Max yang punya layar lebih lebar guys. Ini yang berapa giga? Itu yang 128. X garansi iBox, battery health 86%, kondisi mulus, full set like new guys, original. Harga berapa nih? Itu di 15.300. Udah mulai turun ya. Udah mulai turun. Terakhir 15.8, 15.5, sekarang 15.300. Oke. Lanjut ke iPhone 15 series, kita punya 3 rekomendasi. Yang pertama iPhone 15 aja yang masih boba miring. Ini warnanya pink ya, favorit cewek-cewek, dan ini agak rare warnanya ya. Betul. Agak jarang warna pink kayak gini. Yang berapa giga nih? Itu 128 juga. 128, lo kasih harga berapa? 11.900. Jadi sebenarnya lo kayak ngebeli baru aja gitu guys, karena masih mulus-mulus semua iPhone-nya di sini. Lanjut ke iPhone 15 Pro yang berapa giga nih? 128 juga. Beneran masih mulus banget. Layarnya juga mulus. Harga berapa nih? Di 16 juta. Barunya 18-an ya kalau nggak salah? Barunya 18.200. Sekitar 18.200, lo lebih hemat sekitar 2 jutaan. 2 juta. Gitu. Terakhir, ini adalah rekomendasi iPhone 15 Pro Max, iPhone tertinggi saat ini di Indonesia. Karena 16-nya belum masuk. Ya kan? Ini yang berapa giga? 256. Harga berapa nih dilepas? Itu di 19 juta. 19 juta masih bisa nego lah, kurang-kurang dikit. Kalau iPhone juga paling lu negonya gocap-cepek ya, nggak kurang-kurang banyak ya. Karena ini X-nya X garansi iBox punya, dan ini juga beberapa masih ada garansi dari iBox-nya. Gitu bro. Yang paling pamungkas, ini dia guys. Rekomendasi iPad harga 3 jutaan. Ya. Kita punya satu iPad, stoknya cuma satu. Ini adalah iPad Gen 9, Wi-Fi doang ya. Wi-Fi only. X garansi iBox, tapi guys, yang 64GB, mulus, full set juga. Ini dilepas harga berapa iPad-nya? Itu 3.5. Jadi lu main cepet-cepetan ya, buat lu yang suka main game, mungkin buat bocah-bocah, nonton, atau suka ngedesain-desain, better coba dulu pakai iPad gitu ya. Sip, kurang lebih seperti itu guys. Update harga-harga iPhone second X garansi iBox dari DS Phone kali ini. Dan kita akan lanjut untuk nyari rekomendasi handphone Android second di toko berikutnya bro.
Lanjut lagi bro Di, kalau tadi kita sudah ngasih rekomendasi iPhone second X garansi iBook, sekarang gue bakal kasih tahu rekomendasi handphone-handphone Android yang murah meriah, start dari 700 ribuan sampai yang paling tinggi harga 3 jutaan. Iya. Gitu ya. Nama toko kedua yang gue sambangin adalah toko Meapple. Meapple untuk alamat lengkap dan juga nomor telepon WhatsApp seperti biasa bakal gue taruh di kolom description. Kita akan mulai dari handphone second guys, harga 700 ribuan aja. Ini adalah Infinix Smart 5. Yang RAM berapa giga nih, Bang? RAM-nya 2, internal 32 GB. Oke, ini harga berapa, Bang? Harga di 700.000. Masih bisa nego, paling dikurangin nego gocap-gocap doang lah, yeah, gitu tipis-tipis. Ya. Tipis-tipis negonya. Masih yang di bawah 1 juta, guys. Ini adalah Xiaomi Redmi 9. Yeah. RAM-nya ini adalah 4/4 ya, Bang? Iya, yeah, RAM 4 internal 64 GB. Harga berapa nih? Harga di 990.000. Buat teman-teman yang pengen beli, bisa langsung aja WhatsApp ya, karena ini ya, stoknya cuma satu doang. Gitu, Bang. Kalau beli handphone-handphone second di Mi Apple tuh dapat garansi dari toko nggak sih? Tetap kita dapat garansi 1 minggu, kecuali pecah, jatuh, kena air, overcharge. Siap, di luar dari human error ya, intinya, guys. Ataupun di luar dari masa garansi dari toko pun, lu sebenarnya bisa servis di sini. Ya. Karena Mi Apple juga ada servisnya. Gitu, bro. Dari yang 700.000 kita akan beralih ke handphone-handphone second yang harganya 1 jutaan. Salah satunya ada salah satu handphone lawas nih ya, udah lumayan lama ya. Ini adalah Vivo Y21, guys. Yang desainnya kayak diamond-diamondan. Ini RAM berapa giga? RAM 4, penyimpanan 64 GB. Harga? Harga di 1.100.000. Produk keempat, handphone legend yang dulu laku keras banget, Poco. Waktu rilis harga 3 jutaan lebih, guys. Ini adalah Poco X3 NFC. Yang buat ngegame harga segitu mantep banget pada zamannya. Pada zamannya. Ini sekarang update harganya berapa, Bang? Sekarang harga di 1.400.000. Yang RAM berapa? RAM 6, penyimpanan 64 GB. Oke, seperti biasa ya, 6/64 GB gitu ya. Produk terakhir harga sejutaan, ini yang paling mantep, guys. Waktu rilis harganya sekitar 4.299.000 kalau nggak salah. Sekarang udah sejutaan aja. Ini adalah Oppo Reno 4F. RAM berapa, Bang? RAM 8, penyimpanan 128 GB. Kamera mantep, desainnya juga tipis. Harga berapa nih? Harga di 1.990.000. Masih bisa nego lah ya, dikit-dikit gitu, guys. Dari yang sejutaan kita akan beralih ke handphone rekomendasi 2 jutaan ya, Bang? Iya, di ini 2 jutaan. Yang 2 jutaan ada 2 handphone gua kasih rekomendasi. Salah satunya adalah Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6/128 GB yang oke juga buat ngegame. Harga berapa ini, Bang? Harga di Rp2.200.000. Lanjut lagi, guys. Ke 2 jutaan berikutnya masih Vivo dari... Oh, Vivo ini sekarang ya? Nah, ini sebenarnya masih baru ya, Vivo Y100 tahun ini ya, launchingnya ya. Ini Y100 yang RAM berapa giga, Bang? Dia RAM 8, penyimpanan 128 GB. Harga berapa nih? Harga di Rp2.400.000. Sebenarnya selain ngejual handphone-handphone second, di Mi Apple juga ada handphone-handphone baru, guys. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya harga dan segala macam, bisa langsung WhatsApp aja, gitu. Dari 2 juta, seperti janji gue, kita akan beralih ke yang 3 jutaan, guys. Jutaan. Ada 2 rekomendasi produk harga 3 jutaan, ada dari Samsung sama dari Oppo. Yang pertama ini adalah Oppo A98 5G. Konektivitasnya udah 5G, kameranya juga oke, guys. RAM-nya gede 8, internal 128. Harga berapa nih, Bang? RAM 8, penyimpanan 256 GB. Oh, 256, sorry. Yeah. Salah ya, jadi 256 lebih gede internal storage-nya. Harga berapa nih? Harga di 3.500.000. Dari brand Samsung juga nggak mau kalah, ini rekomendasi 3 jutaan, ada Samsung Galaxy A54. RAM berapa nih? RAM 8, 256 juga. Kondisinya sih sebenarnya ini masih mulus ya, guys. Tuh, masih mulus banget live-nya, lu kayak ngebeli baru bener-bener gitu. Harga berapa nih, Bang? Harga 3.990.000. Masih bisa nego lah ya, 39 gitu, lu tawar aja ke Mi Apple gitu. Bisa nego tipis-tipis. Siap. Terima kasih, Bang, informasi produknya. Ya. Dan kita masih berlanjut lagi, guys, untuk nyari rekomendasi handphone-handphone baru, terutama handphone-handphone yang baru rilis sekitar 1-4 minggu kemarin gitu, guys, di toko berikutnya. Oke, guys, masih berlanjut. Kalau tadi kita sudah kasih rekomendasi iPhone, kemudian handphone-handphone second, sekarang gue bakal kasih rekomendasi handphone-handphone baru. Terutama beberapa handphone yang baru rilis sekitar 1-3 minggu kemarin. Ini buat teman-teman yang pengen tahu alamat lengkap dan juga nomor telepon dari toko ini, guys, bisa langsung aja ke kolom description. Nanti WhatsApp-nya gue kasih juga di kolom description. Nah, kita akan start dulu, Mbak, dari handphone-handphone baru yang range harganya 1 jutaan. Ada apa aja nih di sebelah kanan? Di sini ada Spectus 1 ya. Ini harganya RAM-nya 4/128, harganya itu 1.170.000. Oke. Okay. Nah, ini juga handphone-nya udah pernah gua review juga, udah pernah gua unboxing.
ini memang salah satu handphone yang cukup recommended, terutama buat lo yang nyari di range harga sejutaan gitu. Jadi affordable banget handphonenya, guys. Kalau dari brand Xiaomi, gue punya rekomendasinya ada Redmi 14C. Ini juga secara kamera lumayan, secara performa handphone sejutaan juga oke. Buat main game-game ringan. Ya, gitu betul. Ya. Ini 14C yang RAM-nya berapa giga, Mbak? Ya, ini 8256 ya, guys. Siap, harganya? Harganya itu 1.730.000. Secara performa gue rasa oke lah ya buat daily driver gitu, bro, karena baterainya juga gede gitu. Terakhir, rekomendasi handphone sejutaan buat kalian yang lagi nyari handphone untuk kameranya supaya kece tapi range harga sejuta, gue punya rekomendasi dari Vivo. Selain desainnya yang stylish, kameranya juga lumayan, guys. Ini adalah Vivo Y19S. Iya, betul. RAM berapa giga, Mbak? Itu RAM-nya 6128 GB. Siap, harganya? 1.880.000. Ini udah pernah gue unboxing juga, dan handphone ini tahan banting, guys, karena udah ada sertifikasi militernya juga, dan ada IP64 tahan sama cipratan air gitu. Jadi secara durability handphone ini cukup tangguh gitu, guys. Dari range harga sejutaan, kita bakal move ke dua rekomendasi handphone dengan range harga 2 jutaan, guys. Yang pertama, buat lo yang suka ngegame, ini handphone cukup powerful banget di range harga 2 jutaan. Ini adalah Tecno POVA 6. Yep. Betul ya, RAM-nya berapa giga, Pak? 8256. Harga berapa ini, Pak, tadi? 2.300.000. Kalau ini harganya udah cakep sih, guys. Jadi kalau mau nego kayaknya agak sulit ya. Iya, betul. Ini udah harga terbaik banget di toko ini. Yang kedua dari brand Realme, ada Realme C65 ya, Neng, ya? Iya, betul. Ini yang RAM berapa nih? Itu 8256. Harganya? Harganya itu 2.450.000. Oke, dari yang 2 juta, sekarang kita naik lagi sejuta, guys. Jadi rekomendasi handphone dengan harga 3 jutaan. Yang pertama ada produk terbaru dari Realme, yaitu Realme 13. Ini yang RAM berapa giga? 12256. Harganya berapa nih, Pak? 3.600.000. Memang handphone ini khusus buat game ya, guys. Karena dari bentuk cover depannya aja udah HOK nih, guys. Jadi buat main HOK ini oke banget. Oke, 1 juta udah, 2 juta udah, 3 juta udah. Masih ada lagi nih, 3 juta satu lagi deh. Gue rekomendasiin. Ini dari Oppo ya? Iya, betul. Oppo A3 Pro 5G. Iya. RAM-nya berapa giga, Pak? 8256, Pak. Oke, ini harga berapa? Itu dari harga 3.700.000. Kalau Oppo ini memang harganya semua sama gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, karena mereka punya standar price yang sama, SRP ya. Iya. Gitu. Oke, sekarang rekomendasi terakhir, guys. Ini harganya sebenarnya langsung loncat ya, dari 3 juta ke 6 juta. Ada beberapa handphone flagship killernya dari beberapa brand, salah satunya dari Xiaomi. Ini ada Xiaomi 14T yang udah pakai kamera Leica. Iya. Secara performa mantep, hasil kameranya juga oke, guys, di range harga 6 juta. Ini RAM berapa, Mbak? Itu 12/512. 512 ya, 12/512. Harga berapa nih? Itu 6.650.000. Siap, pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra, kameranya udah pakai Leica, guys. Kemudian udah fast charging 67 watt. Dan yang pasti handphone ini juga udah ada AI experience-nya juga. Refresh-nya tinggi 144 Hz. Jadi ini flagship killernya Xiaomi lah ya, iya, intinya. Nah, kalau misalkan lo pengen performa yang stabil di semua lini, kayak misalkan buat game oke, buat desain mantep, buat kamera oke, gue punya rekomendasi harga 6 jutaan, ini adalah Vivo V40. Kalau tadi pakai Leica, ini pakai Zeiss kameranya. Iya. Yang RAM berapa giga, Mbak? 12256. Harganya? 6.400.000. Oke, kalau ini mungkin bisa nego cuman dikit ya. Nanti buat teman-teman yang pengen tukar tambah juga bisa ya, langsung ke toko ini aja. Kalau mau nanya stok dan segala macam bisa langsung WhatsApp. Iya, betul. Gitu. Terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook. Goes to 2 juta subscriber, guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.